صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi dalam bicara santai falak bersama host kita pada malam ini, iaitu page bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online dan selamat menyambut Maulidur Rasul 1443 Hijrah hari ini. Alhamdulillah, pada malam yang serba sejuk ketika ini di Kuala Lumpur, di mana hujan sudah turun kembali setelah hujan lebat petang tadi, kemudian berhenti sekejap, ingatkan dah okey. Rupanya hujan lagi sekali lepas isyak. Jadi tak sempatlah nak beralih tempat malam ni. Terpaksa diteruskan juga dalam balai cerap saya. Jadi minta maaflah jika audio malam ni di sebalik suara saya ni ada bunyi hujan. Kelepang-kelepung di atas bumbung ni. Minta maaf banyak-banyak. Andaikan itu sebagai halwa telinga saja pada malam ni yang sejuk. Alhamdulillah. Kita telah pun selamat menyambut Maulidur semalam hari ini. Sepanjang hari ini kita bercuti dan mungkin rakan-rakan kita yang telah pun on the way balik ke rumah masing-masing. InsyaAllah setelah bercuti panjang. Bagi saya tidak ke mana-mana, berada di Kuala Lumpur saja. Bercutinya minggu depan. Dia orang kata tak ikut time orang kan. Tapi mudah-mudahan insyaAllah
Yalah, kita selamat lah pergi dan balik semua. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudah datang. Kita terus sampai ke pesanan kita daripada tuan rumah kita, Ustaz Anwar kita, untuk like dan juga share kita punya page ini daripada wall page bagi falak dan semua maklumat Jatuh Bukti Kerajaan Negeri Sembilan. Share terus daripada mereka kepada kita punya page kita, wall kita, grup kita ataupun grup WhatsApp, Twitter ataupun Instagram, di mana-mana saja. Dan mudah-mudahan kita akan dapat berkongsi lah di hujung-hujung tahun ni. Kita dah masuk bulan Oktober, 19 hari bulan Oktober, dan kita akan masuk November dan Disember, dan kita akan masuk tahun baru 2022. Masya Allah, tabarakallah, begitu cepat masa berlalu. Dan kita telah 2020 kita angkat tak wujud, 2021 pun macam dah tak wujud juga. Cepat betul masa berlalu, alhamdulillah. Dan itulah dikatakan sebagai ujian bagi kita semua, untuk ujian semualah, bukan kita, bukan seorang dua orang kan, semua kita kena nak elak pun macam mana kan, dengan Allah telah turunkan kepada kita. Dan kita Allah mungkin lihat pada respon kita untuk menghadapi ujian ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima kesabaran kita, doa kita dan juga segala pengorbanan kita, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah sempat masuk. Mungkin ada yang dah balik kampung ataupun yang baru nak balik kampung. Ustaz Noah kata apa? Nak balik Johor lagi katanya. InsyaAllah. Itulah dia kan, nampak gambar berlari-lari dia celah-celah apa, pokok-pokok. Pokok apa ni? Awak nak nama pokok tu? Kelapa sawit kan? Itulah dia kan. Jadi itulah dia, kita orang kata dapat kembali apa, refresh diri kita, insyaAllah. Budak-budak pun dikatakan yang masuk fasa 4 dah mula nak masuk start sekolah kan dah bulan depan. Itulah dia. Mula-mula ingatkan tahun depan masuk, tapi tengok-tengok alhamdulillah kita punya kes makin turun. Mudah-mudahan kita dapat terus kawal diri kita, SOP kita, dan meneruskan perjalanan kehidupan kita. Walaupun tidak sesempurna seperti dulu, tapi biarlah lebih elok daripada ketika PKP dulu kan. Itulah dia kan, kita pun kesian kan anak-anak kita kan nak sekolah, jumpa online saja kan, tak jumpa bersemuka dengan cikgu pun, kadang-kadang ada yang tak kenal semua-semua tu kan. Itulah dia. Okey, hujan sudah kembali makin lebat. Jadi minta maaf kalau bunyi kuat, mungkin boleh bagi komen sikit, tapi itulah, kalau bunyi kuat pun saya tak boleh nak buat apa, tak boleh nak lari ke mana-mana. Tapi mungkin terpaksa kita ringkaskan sikit malam ni. Doakan agar hujan tidak terlalu lebat lah. Tapi dengar ni rintik ni kuat, makin kuat makin kuat, risaulah kita. Alhamdulillah, Masya Allah, itulah dia. Itulah dia, Ustaz Nama kata apa. Hikmah dapat tengok saya tiap minggu sampai dah bosan kot. Dah tak larat dah tengok muka muka dia orang ni. Tak apalah, tak larat. Tak apa, insyaAllah kita jumpa berdepan ni. InsyaAllah berdepan. Okey, jadi itulah dia. Kita akan berbicara berkenaan beberapa cerita pada malam ni. Malam ni kan adalah beberapa cerita yang kita boleh sembang-sembang, dan kita tidaklah terlampau berat ataupun heavy tajuk-tajuk ni, hanya sekadar kita yalah ini dia panggil sembang santai kan, sembang santai falak. Jadi kita sembang santai lah. tak adalah nak mengajar sangat kan, jadi kita sembang-sembang. Alhamdulillah, okay, audio visual okay, alhamdulillah. Itulah dia. Dan risau juga kan. Tapi itulah, kita akan berbicara beberapa topik pada minggu ni. Bagi saya tukar sikit saya punya skrin tapi itulah dia, kadang-kadang kita buka skrin ni kadang-kadang bercampur-campur semua dengan apa-apa yang ada kan. Okey, saya nak inginkan kita ulang kaji almanak kita, fenomena kita yang akan berlaku tahun ni 2021. Bagi mereka yang belum pernah masuk ke laman web Falak Online, sila masuk. falakonline.net adalah laman web saya yang telah saya buat sejak tahun 99, tapi itulah kebanyakan daripada post tahun 99 tu dah hilang entah ke mana. Tak dapat, kita dah ubah ke sana, ubah sini kan, jadi ada yang dapat save, ada yang tak dapat save, tapi itulah dia cabaran dia. Tapi 99 falakonline.net telah wujud, dan alhamdulillah sampai hari ni 2021, berapa tahun dah kita sama-sama berkongsi
saya berkongsi passion ataupun minat kepada anda semua. Bagi yang rasa benda ni berbaloi untuk dikongsikan, jika tidak tegur-tegurkan, insyaAllah kita cuba perbaiki. Dan di laman web falaonline.net ada almanak astronomi, almanak astronomi 2021, ataupun kita masuk falaonline.net/AA2021 almanak astronomi AA2021, adalah page ni. Inilah dia page ni. Dan di sini telah, seperti mana yang telah saya pun cerita sebelum ni, ada menceritakan, kata apa, menyenaraikan beberapa fenomena menarik yang kita mungkin dapat lihat berdasarkan keadaan cuaca kita, sama ada okey ke tak. Kita tu pulang lah, itu nombor dua. Yang pasti, yang nombor satu adalah kita kena bersedia untuk fenomena-fenomena ini. Kerana fenomena langit ini merupakan satu anugerah yang telah Allah bagi kepada kita untuk kita lihat kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah SWT menyusun atur alam ini. Tanpa kita memerhatikan pergerakan alam ini, perubahannya, orang kata, yalah, benda-benda yang berlaku dekat atas kepala kita dan di sekeliling kita ini, sebenarnya kita rugi. Kerana itu adalah bukti-bukti yang jika kita berfikir, kita akan dapat lihat bahawa tidak mungkin, tidak logik benda tu akan berlaku sendiri. Sebab kata orang-orang atheist kan, yang tidak percayakan Tuhan, mereka mengatakan bahawa alam ni adalah apa kata, apa istilah dia tu? Apa istilah Inggeris nak ingatlah, tapi alam dia sendiri jadi. Macam tu lah, dia sendiri jadi macam tu. Tapi kalau kita fikirkan, kita tengok kan, terutama sekali pergerakan planet-planet di dalam sistem suria kita ni, dia bergerak tu sempurna, dia tak berlanggar antara planet dengan planet lah. Tapi kadang planet dengan benda-benda yang lain tu kadang-kadang melanggar juga, meteor, asteroid, ya, macam contohnya planet Mushtari baru-baru ni, beberapa minggu lepas telah diberitakan ada rakaman yang menunjukkan letupan di atas Mushtari yang mungkin ada sebuah asteroid ataupun asteroid lah yang telah jatuh ke atas atmosfera Mushtari. Dan beberapa hari lepas sekali lagi telah berjaya dirakam oleh pencerap daripada Jepun. Satu lagi, sekali lagi fenomena tu telah pun berlaku. Jadi itulah dia kan, kalau kita lihat ada benda yang kita lihat benda tu berlaku, tak berlaku kat kita tapi berlaku kat planet lain, mungkin Allah nak bagi kita sebagai satu peringatan, sebagai satu, orang kata, ialah satu peringatan kepada kita kan, untuk menunjukkan betapa lemahnya diri kita kan. Kita ni tak boleh buat apa kalau benda jatuh atas kepala kita ni, tak boleh buat apa kita kan. Kita hanya boleh berdoa saja. Kalau kita lihat, kalau kita dapat tangkap, dapat rakam benda tu jatuh, sebelum jatuh kat atas kepala kita ni, on the way ke kita ni pun, kita pun tidak berupaya lagi untuk, orang kata apa, untuk yalah, menembaknya ke apa benda kan. Kita tak sampai lagi tahap macam tu. Tak tahulah kan, kalau negara-negara China ke Amerika ke, memang dia ada senjata secret dia orang ke kan, yang tiba-tiba asteroid jatuh, Armageddon datang ke apa, dia boleh tembak tiba-tiba keluar kan. Kita pun tak tahulah kan. Tapi setakat apa yang kita tahu hari ni, tak ada kan, kita tidak berupaya nak membuatnya. Jadi itulah dia. Tapi walaupun begitu, benda-benda sentiasa jatuh kat langit. Itu kita kena faham. Setiap hari, setiap masa sebenarnya, kita sentiasa dihentam oleh benda-benda yang jatuh daripada langit, daripada angkasa lepas. Okay? Bermaksud daripada benda tu daripada angkasa lepas, terapung-rapung dan jatuh ke dalam atmosfera bumi. Okay? Dan dalam kes itu, kita akan lihatnya sebagai satu pancaran cahaya yang terang. Pancaran cahaya yang terang yang kita panggil sebagai teks bintang. Ataupun adalah istilah sainsnya, meteor. Sama je dua tu, okay? Jangan nak gaduh, okay? Meteor dengan teks bintang adalah benda yang sama, okay? Teks bintang tu lebih dibicarakan ataupun diperkatakan di kalangan datuk nenek kita, moyang-moyang kita, orang zaman dulu kita lah kan, dekat sini kan. Teks bintang pasal nampak seperti bintang yang jatuh. Jadi hal tu teks bintang, lebih kurang macam tu lah kan. Gelaran-gelaran. Tapi bila kita dah mula start belajar benda tu, kita dah tahu apakah benda tu sebenarnya. Dan kita pun banyaklah istilah-istilah baru kan. Dalam istilah ni, meteor kan, benda yang sama sebenarnya, benda yang sama. Dan kalau kita perhatikan dalam almanak astronomi yang kita dah kat depan ni, rupa-rupanya hari Lusa,
21 hari bulan tu hari esok hari Rabu, Khamis. Subuh Khamis, maknanya daripada tengah malam esok hari Rabu, tengah malamnya sampai masuk ke subuh hari Khamis 21 Oktober, rupa-rupanya kita ada satu juraian meteor ataupun meteor shower Orionids. Kan saya cuba zoom sikit kalau boleh nampak kataannya. Orionids, okay, berlaku bulan Oktober. Jadi memang ini merupakan satu fenomena yang berlaku tiap-tiap tahun. Jangan pula nak viral tak tentu arah mengatakan ni baru berlaku. Tak ada. Tiap-tiap tahun berlaku meteor ni. Tarikhnya pun lebih kurang sama je. Okay. Dan ketika ini bumi masuk ke kawasan di angkasa lepas di mana ada banyak debu-debu dan juga habuk-habuk, batu-batu ais yang bergerak di dalam satu laluan atau highway lah, satu highway lah lebih kurang macam tu lah kan, di mana dulunya ada komet lalu situ, tapi komet ni umpama lori yang nak guna apa, minyak diesel, auto dia tekan exhaust tu berabuk-rabuk kat belakang kan, jadi habuk-habuk tu yang tertinggal dekat highway tu. Jadi pada tiap-tiap bulan Oktober 21 ni, bumi bergerak masuk ke kawasan yang banyak habuk tu, dan masa itulah banyak pula meteor yang dapat kita lihat, sebab habuk-habuk ni jatuh ke bumi, masuk ke atmosfera bumi dan dia terbakar. Okay, kita kena faham eh, benda tu terbakar dan dia tak jatuh ke bumi. Dia tak sempat jatuh ke bumi. Dia terbakar dulu. Kadang-kadang aja kelepup jatuh. Ada kes baru-baru ni dekat mana, kat Jepun kot, nanti saya check balik kat Twitter saya ni, berlaku bila minggu lepas kot, jatuh kat dalam bilik meteor tu kan. Jadi ada pula jatuh dalam bilik, itu rare lah, very rare. Tapi benda tu berlaku, tapi 99.99% benda-benda yang berlaku kat angkasa lepas ni, ya, habuk-habuk ni memang dia terbakar dulu. So bila dia terbakar dulu, kita akan nampak cahaya dia yang kita panggil sebagai meteor ataupun taik bintang. Itulah dia. Dan bila kita fikirkan, itu adalah satu contoh yang mana Allah telah bagi rahmat kepada kita, kepada semua makhluk atas permukaan bumi ni. Satu rahmat yang mana Allah telah sediakan satu lapisan atmosfera, yang kita panggil sebagai atmosfera, udara di atas kepala kita yang menapis benda-benda ni. Bermaksud kalau benda tu jatuh, ditapis dulu, dia bakar dulu, tak jatuh kat kita. Percaya atau tidak, meteor tu yang atas kepala kita ni, dia tak tinggi tau. Dia lebih kurang 100 km je. Sebab atmosfera kita ni tak tebal, 90-100 km gitu-gitu je lah. Okay? So maknanya kalau kita naik kereta ke atas 100 km sejam, sejam dah sampai ke angkasa lepas. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau kita naik roket, Bezos itu kan, si siapa tu, SpaceX ataupun yang seorang lagi tu, dia naik sekejap je kan, pasal dia roket tu laju kan. Kita tengok dia orang pergi angkasa lepas itu pun macam tak puas je kan, naik terbang 5 minit lepas tu turun balik kan. Tapi itulah orang kaya, nak buat macam mana kan, boleh duit buang macam gitu je. Tapi kalau dapat peluang sebenarnya saya pun nak pergi kat sebenarnya tu. Kan, manalah tahu kan ada orang sponsor ke apa kan, saya boleh letakkan tabung kat sini ke apa kan. Letak account Maybank, bila lah hantar saya ke angkasa lepas contohnya kan, untuk betul-betul nak mengatakan memang bumi ni bulat. Kan, sebagai ada seorang wakil kita ke atas kan, okay? Wakil selain daripada Dr. Syed Muzaffar kita kan. Tapi itulah dia, kalau lah, tapi itulah, kita pun tak tahu boleh ke tak, ada peluang naik atas kan, berapa juta kena bayar tu kan. Okay, balik pada cerita meteor. Jadi meteor orang ini berlaku subuh 21 bulan, maknanya hari Khamis subuh ni. Jadi maknanya tapi meteor ni dia punya bilangan, meteor orang ini dia tak banyak. Dalam sejam tu lebih kurang 20 meteor satu jam. Itu pun dalam keadaan langit yang betul-betul gelap, kawasan langit yang betul-betul gelap, titik muncul meteor tu berada atas kepala. Itu cara dia orang kira lah. Dia punya, dia panggil apa tu, standard cara dia orang kira tu kan. Dia macam kita lah, COVID kata ada R0 tu kan, R0 tu benda lah. Itu cara dia orang nak mengira lah kan, dia punya formula dia tu kan. Jadi supaya dia punya nilai dia tu standard, kalau orang tahu, orang tengok nilai tu dia faham. Jadi kalau meteor ni dia ada satu dipanggil sebagai ZHR lah, ni saya bersabar sikit, okay. ZHR ni Zenith Hourly Rate, kadar
kadar kemunculan, kadar setiap jam. tadi istilah bahasa Inggerisnya kan. Tapi maksudnya apa? Kadar muncul meteor setiap jam jika titik muncul meteor tu berada dekat zenith. Zenith tu atas kepala. Ha, ZHR. Lebih kurang macam itulah. So, that means what I'm trying to say is here is that meteor tu ada, adik dia punya nilai dia 20. Dia tak banyak lah. Tak banyak. Dengan keadaan langit, kalau tengok tengah bandar, dengan hujan, awan, sebetulnya lagi nilai tu akan lagi berkurangan. Lagi menyusahkan kita untuk tahun ni adalah pada malam tu, malam sebelum tu 20 hari bulan tu lah. Nak masuk tengah malam ke subuh 21 hari bulan tu. Masa tu malam tu bulan purnama. Full moon. Ha. Jadi malam tu terang lah. Terang dengan cahaya bulan lah. Ha, kan? Jadi bila dah terang dengan cahaya bulan tu pun maka nilai meteor tu lagilah berkurangan. Ha, so kalau ada orang yang mewar-warkan mengatakan okay, kita akan nampak 20 meteor sejam tu, dia sebenarnya dia tak belajar habis lah. Dia belum cukup belajar. Dia tak belajar habis. Sebenarnya banyak faktor yang boleh mengurangkan bilangan meteor yang nampak. Dalam kes tahun ni, bulan purnama, cahaya bulan purnama tu akan mengganggu kenampakan meteor Orionis. Nak tengok boleh, tak ada masalah. Tak marah pun. Ya, boleh tengok. Boleh begini, tak ada masalah. Cuma yalah, ikut rezeki kita lah, nasib kita lah. Kalau dapat tengok, dapatlah. Selalunya kalau time-time macam ni, bila bulan penuh, yang meteor yang terang-terang je yang nampak. Yang kelam-kelam hala-hala tak nampak pasal dia telah ditenggelamkan oleh cahaya bulan. Okay? Cahaya bulan purnama lagi pula tu. Oh, yang main-main kan. Dan jadi itulah dia. Satu fenomena yang akan berlaku. Jadi kalau kita tengok. Okay. Akan kita, Dat Nam. Dia daripada dulu lagi telah mengasut saya. Tak teringin ke nak buat meteor observation session? InsyaAllah, entahlah bila lah. Semua barang macam dah ada. Kan. Cuma kamera kena beli yang murah-murah sikit. Sayang nak guna kamera yang ada sekarang ni. Tak adalah, ada tiga benda lagi lah. Tengoklah. Awal bila nak buat dah lah. Kita nak buat, tengok-tengok benda lain pula nak buat. Oh, ada satu istilah baru. Kadar cirit per jam. Kadar cirit. Meteor shower. ada translate. Meteor shower tu dipanggil sebagai cirit. Cirit. Cirit bintang. Dekat mana? Saya yang share dulu Datang kan? Dekat mana Nantilah kita check balik lah post tu. Terkejut kita baca tu kan? Ada juga istilah macam tu. Tapi itulah, nak pakai tak nak pakai lah. Berani tak berani nak pakai lah. Alright, so itulah dia. Jadi bila, kalau orang tanya kan, meteor Orionis ni nanti kan dia muncul kat mana kan? Jadi kita tengoklah dia punya kata apa, lokasi kemunculan meteor tu nanti. Okay, kita set 20 20 bulan tengah malam. Okay, kejap saya search Orionis. Orionis, tengok dia keluar tak? Okay, jadi kalau boleh nampak lah. Ini adalah simulasi jangan cakap ni gambar betul. Okay. Pada pukul 12:30 malam besok ataupun 1 pagi di Sabah lah. Okay. Ketika itu bulan memang dah tinggi lah. Tapi kalau kita lihat di sebelah timur, Buruj Orion baru nak naik. Jadi meteor Orionis ni mendapat nama ni pun daripada di mana titik di mana munculnya meteor tu. Kawasan Buruj mana munculnya meteor tu. So kalau meteor tu muncul dekat Buruj Orion, maka dia panggil sebagai Orionis. Dia tambah IDS kat belakang tu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Cara dia orang memberi nama. Okay. Orionis, Geminis, Leonis, kan. Jadi itu adalah orang kata sebagai istilah-istilah. Ini kena belajar ni. Semua kena belajar ni sebenarnya. Cara-cara ni bagi nama ni. Kan? Kadang nama-nama ni bukannya suka-suka kita bagi pun. Dia ada cara dia orang bagi ni. So, apa salahnya kita belajar benda ni kan. Walaupun orang yang mengajar tu
bukan orang Islam kan, tapi nak buat macam mana orang Islam pun tak nak belajar benda ni. Ha, kalau ada orang Islam belajar benda ni, buat kajian, kita bolehlah mempromotkan nama-nama istilah yang kita boleh guna pakai. Ha, sekarang ni semua duk kecoh kan, yang seorang tu pergi Australia tak nak balik Malaysia. Itu je kita kecoh. Ha, kan? Ay, yang itulah orang suka baca. Ay, serabut. Kenapalah dia pergi Australia eh? Tapi tak apalah, itu cerita lain. Okay. Jadi apa tu? Cerita pasal apa eh? Meteor. Cerita pasal orang berpindah duduk Australia tak nak balik Malaysia. Wah, kacau betul lah. Okay. So, bila orang ini sebenarnya aku muncul, pukul 12 tengah malam. Okay, pada 21 hari bulan tu lah. Jadi, bila kita tengok, bulan ada tinggi kat langit. Ha, kan? Jadi, kalau meteor tu muncul, alamak, hilang pula. Meteor tu hilang. Sekejap eh. Oh, dia tak boleh tekan lain. Kalau kita buat pukul 1, pukul 2, pukul 3, ha, nampak eh. Pukul 4, pukul 5. Ha, kalau pukul 5 tu, kalau kita tengok kan, meteor orang ini tu memang betul-betul dia muncul atas kepala lah, ha, masa time-time subuh 21 bulan tu kan. Tapi masa tu bulan penuh masih ada lagi, cahaya bulan penuh masih lagi menyinari apa tu, langit, ha, di sebelah barat, ha, di, tapi bila tengok lebih sikit balik eh, okey juga ni, kalau katakan bulan-bulan subuh ni, time-time subuh ni kan, pukul 5, pukul 4 sebelum subuh eh, jangan tengok sebelah barat. Ha, pasal sebelah barat bulan ada. Jadi kita tengok belah mana? Kita tengok sebelah timur. Jauh apa, berlawanan arah daripada bulan. Ha, tu saya pun terfikir kat ni, betul. Saya pun tak terfikir kat benda ni. Boleh cuba ni, boleh cuba. Subuh hari Khamis nanti kan, ketika orang kata apa, titik muncul meteor tu atas kepala kita, so that means dia kata memang best lah time tu kan. Pandang arah timur. Ha, jangan pandang arah barat, pasal arah barat ni matahari pula, bulan tengah ada. So jangan pandang barat. Cahaya bulan terkacau. Kita pandang belah timur. Okay? Mungkin boleh nampak kot. Kan? Saya tak garanti lah, pasal kita mana boleh garanti benda ni kan. Tapi nampak gaya macam boleh lah kalau nak mencuba. Ha, okay? Nak mencuba tu kata apa? Kita boleh try lah. boleh cuba try test lah nanti kan. Boleh. Alhamdulillah. Ha, kan? Tapi itulah. Kena ingat, walaupun begitu, secara keseluruhannya, prospek untuk tengok banyak meteor orang unit setahun ni agak kurang sikit sebab cahaya bulan. Okay, ha, begitulah dia kan. Cahaya bulan ni memang kacau betul. Ha. Okay. Sebutan cirit tu popular di kalangan negara jiran kita, kat Indonesia, betul. Nanti hari Jumaat ni pergi tanya Pak Joko kita kan? Tanya Pak Joko kita dekat Indonesia, dia orang panggil meteor ni guano. Kalau Pak Joko ada kat sini, tolong jawab lah kan, okay? Menarik kan ni, menarik kan ni. Okay, Dak Nam ada bagi kata, follow dulu United Kingdom Meteor Observation Network. UK mon. Ha. Saya memang follow dia punya Twitter account dia tu. Memang dia selalu rajin hantar gambar-gambar yang dirakam dekat UK lah, dekat United Kingdom. Kan. Ha, dulu saya ada juga masa gambar yang dapat rakam tu, ada juga apa kata, mention dia orang, tapi dia orang tak buat, tak tahu je, kita pun buat tak tahu lah. Okay. Pak Joko ada. Hey, bahaya ni bila sebut-sebut ni kan, bila tiba-tiba Pak Joko ada muncul, saya takut dia muncul kat belakang saya je. Masya Allah, tabarakallah. Apa khabar Pak Joko, sihat eh? Eh, adalah rasanya daripada istilah bahasa Indonesia lah. Tak apa, nanti saya check boleh. Pasal saya pernah post benda ni dekat mana, kat Facebook kot ke dekat Twitter. Ya kan. Itulah dia. Satu lagi Dak Nam beritahu. Terima kasih Dak Nam bagi info. Global Meteor Network. Ada dua kan. Global Meteor Network. Satu lagi United Kingdom Meteor Observation Network. UKMON. Bukan Pokemon. UKMON. Okay. Satu lagi lah. International Meteor Organization. IMO.
Itu laman web yang memang saya refer selalu lah. Apa tu? Benda tu. Okey, jadi sekejap saya nak tengok balik gambar batu meteor yang jatuh kat masuk rumah orang tu minggu lepas. Saya nak check balik. Saya post tu bila eh? Saya ada post kat Twitter tu. Ha, sekejap. Ya, saya cari balik. Siapa yang rajin boleh, siapa yang ada akaun Twitter, okey. Boleh apa? Masuk akaun Twitter saya. Okey. Saya banyak post kat situ. Kadang bila saya senyap kat Facebook tu banyak saya post kat Twitter lah, okey. Oh, ada. Okey. Alright. Dekat British Columbia. Okey. Alright, saya tukar dulu, nanti kan aku buka aku punya page Twitter kan terkejut lah korang kan. Sabar. Cari dulu dia punya video ni. Dia kena jaga-jaga kan. Kita salah tekan ni kan, ada pula viral kan. Tak pasal-pasal lah viral. Susah korang. Okay. Ni okay dia. Yes. Okay. Boleh lah buka ni. Okay, nampak eh? Jadi after a meteorite drop in a bedroom in Golden, British Columbia, October 3rd, astronomers are looking for videos and report of people who could have recorded the event. Okay, ini dia. Tu dia. Dia jatuh gelepuk, tembus bumbung dia tu, jatuh kat katil tu. Tak tahulah dia baring di situ ke tak, tapi tak kot. Bayangkan kita tengah tidur. Kamu jatuh, tengok meteor aku, kaya sekejap kan. Bukan kaya sekejap, kita rasa macam kaya sekejap kan. Tapi itulah dia, ini adalah gambar. Sekejap, macam mana saya nak tinggikan gambar ni. Boleh nampak okay. Itulah dia, ketulan meteor tu yang telah jatuh di atas katil, yang jatuh masuk ke dalam rumah dan ke dalam bilik tidur. Kelepuk atas katil. Elok pula atas katil. Ha, kan? Tak tahulah kalau benda tu jatuh kat simen, lepas tu dia tak atas ke apa benda kan. Benda ni boleh. Dia ada berlaku. Okay. Kemungkinan berlaku tu memang ada. Tapi teramat-amat jarang lah. Kan? Dia ada. Dia punya kata apa. Dia punya statistik dia tu. Okay. Jadi janganlah pula lepas ni kita malam ni kita tidur kita takut. Kan ada yang kata takut. Jangan jadi elak. InsyaAllah tak apa-apa. Jangan risau. Okay? Bukannya benda ni takkan bagi berlaku. Kan? Kadang-kadang macam P. Ramli kata. Okay? So, okay. Datnam ada bagi link. Orang kata apa? Canada. Gitu. Oh, okay. Ada berita dia. Okay lah. Kelepuk kena muka director Ahmad Nisfu. Kan. Ini like nak. Ini malam ni boleh lah. Layan YouTube cerita seniman macam lapuk. Cikgu Mat ada. Apa dia kena? Trip yang kecil dah habuk tu kena dia tengah tidur kalau tak. Oh, ya ke? Sian. Itulah tidur. Tak baca ayat kursi. Hai. Aku gelak-gelakkan malam kan. Tiba-tiba ada benda jatuh kepala kan. Susah pula kan. Okay, tak apa-apa. Itu dah dia. Itu kata rezeki masing-masing lah. Kan. Itu dah dia. Okay. Boleh berlaku. Benda tu boleh berlaku. Meteor. Bukan komet. Komet lain. Okay. Meteor. Komet, meteor, asteroid. Dia tiga benda yang berlainan. Dia macam... Dia macam adik-beradik tapi lain mak, lain bapak. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Semua daripada angkasa lepas. Tapi dia lain-lain sikit. Perangai diorang, rupa bentuk diorang tu lain sikit. Okay. Itulah dia. Okay. Cerita dia. Ada kalau ada pernah dikongsi banner, gambar perbezaan meteor, asteroid dan komet yang telah dibuat oleh Balai Cerak Selangor. Pergi kat page Balai Cerak Selangor.
dia ada buat satu macam banner lah, banner. Apa tu perbezaan tiga benda tu. Eh, boleh, boleh. Boleh check, boleh check, boleh check. Eh? Oh, so Noah dah bagi assignment. Hai letih ni. Dia bagi assignment ni maknanya dia tak, aku tak nak ponting lah minggu depan. Komet, meteor dan asteroid boleh bincang minggu depan. InsyaAllah. Oh, ya, sebelum itu, terlebih dahulu saya lupa minta maaf. Eh. Minggu lepas saya tak dapat nak online pasal pasal minggu lepas tu siang tu ada kelas mengajar. Jadi bila time malam tu memang flat habis. Okay. Memang betul-betul flat lah. Tak larat. Tak maaf banyak lah. Dah tua macam mana kan. Jadi minggu ni insyaAllah sehat. Minggu depan okay, insyaAllah, insyaAllah. Minggu depan ya lah. Okay lagi insyaAllah. Nanti ujung minggu depan sibuk pula. Nak kena hantar anak pergi masuk college matric pula. Jalan jauh itulah ini. Itulah dia kan. Time-time macam inilah tu. Alamak, ada surat amaran. Okay. Janganlah bagi surat amaran. Kesian lah. Okay. Kesian lah we all. Okay. Okay. So, berbalik pada pasal kita cerita pasal meteor kan. Ada juga yang pasal ni. Yang dekat Mushtari tu. Ni gambar di mana. Okay. Mana gambar Mushtari yang tu . Okay. Ini gambar yang telah dirakam dekat balai cerap dekat Jepun, Planet Mushtari, macam mana aku nak hilangkan yang trending ni. Trending pasal Manchester United, all layout, kan. Okay, ni. Saya tak boleh nak zoom lah benda ni. Tak boleh zoom. Okay, boleh. Oh. Jadi ini gambar Planet Mushtari yang dirakam, dan pada tengah masa dia tengah rekod tu, tengah rekod video tu, ada benda terang muncul, lepas tu dia hilang. Dia tiba-tiba muncul, lepas tu dia hilang. Okay, itu adalah sifat-sifat benda yang tengah jatuh di dalam ke atas Planet Mushtari, atmosfera Mushtari. Macam kita lah, meteor lah. Tak ada, tiba-tiba ada. Kelopok, muncul terang, pop, hilang. Macam itulah dia. Cuba kita dalam kes Planet Mushtari ni, kita tengok daripada atas, kita tengok daripada luar. Okay. Jadi, benda tu direkod sekali lagi. Bila tengok balik, barulah itu je dah direkod, ini lagi sekali kan. Mungkin, kita pun tak tahulah, mungkin ada kawasan-kawasan di laluan orbit Planet Mushtari ni yang ada banyak meteoroid. Meteoroid ni yang benda-benda kecil-kecil ni tak nampak kalau dia tak jatuh. Dia terkapung-kapung kat kesel lepas kita tak nampak. Okay, dia kecil sangat. Yang kita nampak tu asteroid. Dah, tu lain. Asteroid tu besar. Komet. Komet tu besar. Meteoroid ni batu kalau jatuh dekat udara kita, meteor. Kalau jatuh dekat, macam jatuh kat katil tu, dia angkat meteorit, meteorite. Istilah dia. Benda sama istilah yang lain-lain. Okay. Kalau dia berada kat angkasa lepas, meteoroid, dia tak nampak pasal dia kecil. Jadi kita hanya tahu dia wujud ketika kita berlanggar dengan dia. Itu saja. Jadi kes macam ini lah. Inilah dia. Kita tahu dia wujud, dia nampak dalam gambar dia. Yang dalam video ni saya kurang clear lah yang dia punya kenampakan dia ni. Saya tak sure lah. Ada ke tak? Saya pun tak. Saya tengok video ni sampai juling-juling mata tapi tak nampak dekat mana dia punya cahaya dia yang muncul tu. Tak pastilah. Jadi susah sikit lah. Jadi itulah dia. Itulah benda tu dah berlaku. Telah pun berlaku. Ini gambar yang telah diproses. Ini gambar yang rasa dia dah stacking semua. Nampak ada cahaya putih tu. Itulah dia. Okay. Cahaya yang muncul. Kan muncul dekat keselepas. Okay. So itu adalah something yang kita kena tahu, bahawa angkasa lepas ni, sistem suria kita ni bersepah-sepah benda-benda macam tu lah. Dia bersepah banyak sangat benda-benda yang apa tu, ketul-ketul batu-batu yang halus kan. Yang itulah yang saintis, ahli falak ke saintis ke benda ke, dia memang bergia-gia nak pergi kaji. Sebab apa tau? Itu adalah saki-baki, istilah bahasa Melayu saya tak pastilah, dah bahasa Inggeris sebagai apa, primordial bahan-bahan asal sistem suria
bahan asal, bukan bahan yang telah dicampur aduk jadi planet. Planet ni sebenarnya bahan-bahan yang telah dicampur aduk jadi planet. Tapi sebelum jadi planet tu, dia punya raw material, bahan mentah tu, itulah dia. So bahan-bahan mentah ni majoritinya dah jadi planet, tapi ada yang tertinggal sakibaki, yang terabur enggak masa lepas dalam bentuk asteroid, dalam bentuk meteoroid, dalam bentuk komet. Jadi itu adalah dipanggil sebagai time capsule, kapsul masa, di mana kalau kita dapat kaji benda tu, kita boleh tahu keadaan sistem suria ketika awal terbentuknya sistem suria. Pasal dia punya kata bahan dia tu macam keadaan benda tu macam telah dibekukan, dikekalkan seperti mana last kali dia masa mula-mula wujud. Ketika tu patut tak ada benda kacau lagi, jadi tak ada benda lagi kacau dia. Itulah dia. Maknanya dia masih raw material lagi. Okay. Apa benda aku cakap ni? Bagi macam itulah kan, maksud dia macam itulah. Semua faham eh. Asal ada orang main, ada main ni malam ni. Ada bunyi orang main mercun pula malam ni. Okay. Jadi itulah dia saintis dia. Dia nak kaji benda tu. Jadi apa yang dia orang telah buat ni, NASA lah, dia telah hantar sebuah misi baru. Misi terbaru dia panggil sebagai Lucy. Okay. Lucy ni adalah bersempena nama sebuah fosil manusia yang telah ditemui, yang dikatakan fosil manusia yang paling tua, yang berumur berapa juta tahun, saya ingat yang ditemui lah. Dia panggil sebagai Lucy lah. Itu nama dia orang bagilah kan. Kalau orang Malaysia jumpa, dipanggil lah nama apa. Pasal nama orang Australia tu keluar kat kepala aku, tak apalah. Tapi itulah dia kan. Tapi kita panggillah nama makcik Kiah ke, Cik Na ke, lebih kurang macam tu lah kan. Itu korang terpulang lah siapa yang jumpa nama tu kan. Tapi dia bagi Lucy kan. Kita janganlah kata gaduh-gaduh, kenapa nama Mar Saleh, macam mana dia orang jumpa kan. Jadi apa benda yang dia orang buat ni, misi yang dia buat ni, best tau. Dia akan hantar sebuah satelit, sebuah satelit, sebuah probe lah, kuar angkasa, bukan satelit, kuar angkasa, probe angkasa, ke 8 buah asteroid. Maknanya dia on the way, dia masa ketika dia terbang tu, dia akan lintas 8. Dia bukannya sampai satu tu dia pusing-pusing, lepas tu pergi tempat lain, tak ada. Dia macam dia lintas, dia fly by. Jadi maknanya ketika dia berlintas tu, laju. Saya tak ingat, lebih kurang berapa ratus kilometer sesaat dia punya kelajuan dia tu. Okay. Jadi masa tu dia kena ambil gambar cepat. Dia macam dia bukan singgah. Dia jenguk sekejap je. Assalamualaikum. Macam tu lah kan. How are you? Bye-bye. Macam tu je. Sekejap je. Tapi 8 buah asteroid. Itu yang unik tu. Sebab tak pernah ada misi angkasa yang melawat dia punya target tu lebih daripada 2. Rasanya tak tahu. Setakat ni saya rasa lebih 2-3 saya ingat. Okay. Jadi 8 ni kira rekod, pecah rekod. Jadi diorang akan hantar yang misi ni akan menjangkau selama 12 tahun. Boleh masuk dekat laman web Falak Online, saya ada tulis artikel ni. Lucy, misi asteroid unik 8 dalam 1. Okay, tolong baca dan tolong share lah. Okay, jadi dia akan pergi 8 meteor, 8 ni. Tapi yang best tu adalah 8 asteroid ni dia berada dekat 7 daripada 8 asteroid ni berada dekat kawasan di mana dia berkongsi orbit dengan planet mushtari. Jangan ingat asteroid ni dia ada orbit dia sendiri. Tak ada. Kadang-kadang asteroid ni dia dia akan bergerak. Dia terabur lah. Terabur. Kulu hilir lah. Tapi kalau dia berada dekat satu kawasan yang dipanggil sebagai Lagrangian Point. Dia sebut Lagrangian Point ni ada satu kawasan di dalam orbit sesebuah planet, di mana gabungan graviti planet tu dan graviti matahari akan menyebabkan dekat kawasan Lagrangian Point tu dia stabil. Maksudnya kalau ada benda berada kat situ, dia akan duduk situ je. Dia tak boleh nak pergi mengular tempat lain. Dekat situ je. Okay. Jadi dalam kes macam gini, saya cuma mainkan cave ni kan. Nampak? Dia buat animasi ni. Okay. Dia tidak menggerakkan planet mushtari lah. Tapi nak menceritakan, asteroid yang 7 asteroid tu, dia berada dekat kawasan Lagrangian Point tu, dekat dalam orbit planet mushtari, di depan dan di belakang. Nampak? Dia ada dua kawasan, depan dengan belakang.
Jadi kalau kita tengok yang garisan hijau tu kan, dia akan, di garisan kuning tu adalah satellite inilah yang Lucy tu lah. Okay. Dia akan dia lancarkan daripada bumi, kemudian dia akan singgah dekat sebuah asteroid bernama Donald Johanson. Okay. Asteroid yang Donald Johanson ni dia kecil dan dia bukan berada dekat kawasan yang berkongsi orbit. Lupa nak cakap. Asteroid-asteroid yang berada dekat kawasan yang berkongsi orbit itu dipanggil sebagai Trojan asteroid. Itu istilah dia. Trojan asteroid. Asteroid-asteroid Trojan. Bumi pun ada. Bumi kita dalam orbit bumi kita ni kat depan sikit. Dia ada kawasan tu di mana ada 2-3 ketul asteroid. Kat belakang kita bumi pun ada 2-3 ketul. Tapi dalam mustari ni pasal graviti dia kuat. Jadi dia banyak sikit asteroid kat situ. Okay? Ada lebih kurang 10,000 asteroid yang dia telah ditemui setakat ni. Jadi kalau kita tengok, dia orang plan. Dia hantar Lucy ni. Perjalanan Lucy ni akan melintasi 8 buah asteroid. Tu yang bila kita fikir, dahsyat tu dia orang boleh fikir sampai tak macam tu. Dia dah boleh plan. Okay, dia tahu asteroid ni lalu sini, kita lancarkan roket pergi situ. Bila on the way dia sampai situ, dia akan berpusing pergi tempat lain. Okay, dia macam itulah. Dan bukan setakat itu saja, dia akan menggunakan graviti bumi ni untuk mempercepatkan pergerakan probe angkasa ni. Dia macam dia bagi tujah. Dia tekan minyak lah macam tekan. Dia macam itulah. Tapi pasal dia buat cara macam ni sebab kalau dihantar directly daripada bumi Lucy ni ke asteroid dengan menggunakan tenaga roket. Banyak roket, banyak bahan api yang dia kena buat. Okey, dia kena buat. So untuk menjimatkan benda tu, dia menggunakan gravity assist, bantuan gravity planet-planet. So dalam kes ni, dia menggunakan bantuan gravity planet bumi. Maknanya bila dia lancar, roket tu dah pusing keliling matahari dulu. Kemudian dia akan kembali mendekati bumi. Kemudian bila dia mendekati bumi ni, gravity bumi ni akan macam nak tarik dia, tapi dia makin laju. Bila dia makin laju, dia akan tersagat ke depan. Makin laju. Dia tambah. Bila dia tersagat ke depan. Allahu akbar. Jadi bila dia tersagat ke depan, jadi dia akan mula slingshot betul. Okey, slingshot. Dia akan mula makin laju ke depan. Makin laju ke depan. Lepas tu dia masuklah ke kawasan Trojan yang bahagian depan Jupiter tu. Kat situ ada berapa 6 buah asteroid kat depan tu. Dia akan berpusing-pusing lah. Nama asteroid tu pun pelik. Nak penyebut pun bayar. Polymele, Eurebet, Siliucus, Orus. Ada meteor tu, ada asteroid tu, asteroid yang ada bulan. Ada salah satu daripada asteroid tu, dia ada bulan. Maknanya dia asteroid. Lepas tu ada satu serpihan. Tapi asteroid ni walaupun dia kecil, dia ada graviti. Jadi serpihan tu mungkin kecil. Jadi dia masih lagi terperangkap dalam graviti asteroid yang besar tu. Jadi bulan dia. Dia jadi bulan dia. Itu saya tak ingat. Rasanya yang Orus tu kan saya tak ingat. Dia punya asteroid nama dia. Kemudian dia akan dia pergi melawat 6 asteroid tu pusing-pusing. Setiap satu asteroid tu dia ada berlainan ciri dia. Okay. Kemudian dia akan kembali ke bumi. Lucy akan kembali masuk ke dalam sistem suria kita, ke bahagian dalam. Menuju ke bumi sekali lagi untuk pinjam sekali lagi dia punya slingshot. Pinjam lagi graviti bumi ni untuk pergi ke sebelah kiri tu tak? Kat sebelah kiri tu ada lagi, itulah asteroid yang terakhir, Patroclus. Itu Patroclus tu adalah asteroid berkembar. Ada dua buah asteroid yang mengorbit antara satu sama lain. Jangan main-main ya. Setiap satu asteroid tu adalah ada berciri unik. Dan dia adalah dipanggil sebagai bahan-bahan saki baki pembentukan sistem suria kita. Jadi dengan saintis mempelajari benda-benda macam ni, mungkin kita akan dapat lebih memahami bagaimanakah sistem suria ni terbentuk. Dia macam kita lah kan. Dulu kita tahu, kita lahirkan lahirkan anak dah kan. Tapi lama kelamaan kita, bila kita belajar macam mana anak dalam kandungan kan, pada seketul daging kan, ditiupkan roh, makin besar kan. Sebenarnya benda tu kita tak kisah pun. Kalau ikutkanlah, kita tahu dapat anak, alhamdulillah, okey lah. Tapi bila kita belajar benda tu
kita belajar proses macam mana apa tu anak dalam kandungan tu dilahirkan, kita akan dapat lihat hebatnya Allah cipta kan makhluk bernama manusia. Sama kes macam ni kan, kalau kita belajar ni tak ada penting pun sebenarnya kan, dia tidak akan menyebabkan kita jadi kaya ke apa benda ke, tak ada pun kan. Tapi bila kita belajar ni, yalah sistem suria dah terbentuk kan, apa kepentingan dia kalau orang tanya kan, tak penting apa pun kan, baik aku tengok Maharaja Lawak contoh kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok ni, bila kita belajar, kita akan dapat satu pengajaran lah. Satu pengajaran kan, kita tengok macam mana lah benda ni boleh terbentuk, macam mana kan, betapa hebatnya Allah cipta benda ni kan, boleh sampai tahu macam tu. Dia boleh cipta planet, boleh gabung-gabung dengan asteroid jadi planet, bukan setakat satu planet, banyak pula planet lepas tu kan. Lepas tu yalah benda macam tu kan, jadi itulah yang akan menyebabkan kita akan rasa orang kata tak sia-sia kita belajar benda ni, kan, tak sia-sia kan. Tapi itulah malangnya lah, tak ramai orang Islam yang mempelajari benda ni. Ada, bukan kata tak ada, memang ada, tapi tak ramai. Kita kena ramaikan lah, kan. Mungkin ada yang ada anak kita kan, yang masih muda lagi kan, yang belum, yang tengah belajar dekat universiti ke apa benda kan, yalah lepas ni katakan dapat peluang kerja, pergi kat balai cerak mana ke, belajar, contribute dalam kajian benda-benda macam ni kan. Bukan setakat kita baca paper orang je, kita yang buat paper, kita yang buat paper kan. Kena banyakkan. Okay, so itulah aku mengomel buat malam ni. Jadi itulah dia, 8 buah asteroid. Jadi ni dia titik. Macam mana nak kecilkan . Sekejap. Macam mana nak kecilkan gambar ni. Okay. Tak kecil juga. Okay. Itulah dia titik L4 dan L5 ni adalah tempat graviti. Bukan setakat L4-L5 . Dia ada L1, L2, L3, L4, L5. Itulah titik-titik di dalam orbit yang graviti dia stabil. Graviti. Kalau kita letak benda kat situ, dia duduk situ je. Contoh, teleskop James Webb yang akan dilancarkan hujung tahun ni. Kan, yang akan menggantikan teleskop Hubble. Teleskop Hubble ni dah tua sangat lah, dia nak pencin lah tu. Okay? Jadi dia akan hantar James Webb ni, James Webb teleskop, ke titik, saya tak ingat, rasanya L2 kot. L2 lah. L2 tu adalah titik di belakang bumi yang kata apa? L2 di belakang bumi, dan dia akan duduk situ je. Jauh ni, dia jauh. James Webb Telescope tu dia bukan mengorbit bumi, dia akan berada di luar daripada orbit bumi, berada dekat kawasan L2 tu. Okay, jadi itu adalah kata satu tempat tempat di mana dia akan duduk dan sentiasa mencerap langit, dan kawasan tempat L2 tu pun dia macam membelakang bumi. Maknanya dia terlindung daripada matahari. Jadi dia selamat daripada cahaya matahari. Dia tak tengok matahari, dia tengok. Dia tak pandang belakang matahari, dia pandang depan, dia pandang kawasan yang gelap je. Okay. So very interesting lah kalau kita baca kan nanti kita mungkin kita boleh bincang satu tajuk pasal James Webb kan, kalau ada sempat, kalau kita sebelum tamatnya bicara santai falak ni, mungkin saya boleh kongsikan satu tajuk kot pasal James Webb. Bila dia nak lancar nantilah. Saya rasa bulan November kot. Saya tak ingat. Check balik. Okay. So itu dah titik-titik dia. Dan inilah pelancaran roket. Yang menghantar Lucy ke angkasa lepas pada rasanya 16 Oktober itu kalau tak silap. Okay. So yang hantar ni adalah ini bukan SpaceX ke bukan yang Virgin Atlantic apa lah, bukan ini adalah NASA lah, kerajaan Amerika sendiri. Okay. Ni pencaran lah, boleh tengok lah. Video-video ni semua ada dekat dalam saya punya page dekat tu, dia punya dekat artikel ni saya ada letak dia punya video-video ni, boleh tengok lah. Setiap dengan link YouTube, link YouTube ni bagus. Sila tengok dekat link YouTube ni, saya tak nak main kat sini. Dia menceritakan macam mana dia, perjalanan dia macam mana, dia akan slingshot macam mana semua-semua dia kan. Setiap kali dia lalu, setiap lepas satu ke satu tu berapa lama perjalanan dia, okey. Dia akan cerita. Terjumpa ni interesting kan lah. Dia cara apa the way dia explain ni. Ni adalah lakaran artis, ni bukan gambar betul pasal kita tak sampai lagi kan. Yang kita ni daripada bumi tak nampak ni pasal asteroid ni terlampau kecil. Okey.
Walaupun ada asteroid yang telah dirakam oleh sebuah balai cerap dekat dunia ni, saya pun tak tulis lagi artikel tu. Menarik lah, minggu lepas dia ada beritahu. Tapi yang asteroid yang ni, pasal dia terlampau kecil dan dia jauh sangat, jadi kita tak nampak bentuk dia macam mana. Hanya dengan menghantar probe angkasa saja, barulah kita dapat lihat bentuk sebenar. Okay, so it's going to be a very interesting 12 years. Dalam masa 12 tahun ni kita akan dapat lihat banyak benda-benda baru kan, penemuan-penemuan baru. Okay, asal dia keluar benda ni. Okay. Okay. So pasal Lucy, itu dia. Kalau kita lihat asteroid yang telah dilawati oleh probe angkasa Bennu dan Ryu kan, ini adalah yang telah dihantar. Dan asteroid Ryu ni adalah dilawati oleh probe angkasa daripada Jepun. Ni boleh baca dekat artikel kat Fana Online, dia ada baca, dia bagi link tu. Dia telah pun bukan mendarat. Asal lagu suci dalam depu. Alamak, tak ada video ni pula. Jahat tu lah dia ni. Okay. Ni video yang mana? Dia kena check balik video ni lah. Di mana dia telah mengatak, dia telah perlahan-lahan dia bagi dekat kan yang probe angkasa tu ke permukaan asteroid Ryu tu. Lepas tu dia tembak. Lepas tu bila tu tembak, terkabur benda-benda batu-batu tu. Kemudian batu-batu tu dia masukkan dalam kontena dia, lepas tu dia bawa balik. Dia bawa balik ke bumi lah. Kalau tak silap, bila hujung tahun ni kot. Hujung tahun ni rasanya. On the way balik. Dah sampai dah. Dah sampai dah. Okay. Ada dah. Saya tak update. Saya belum follow up lagi artikel baru berkenaan dengan penemuan apa tu, kajian diorang ni kan. Jadi tapi tak apa, kita nantilah. Banyak nak menulis sebenarnya, okay. Kembali menulis. InsyaAllah saya akan berazam untuk kembali menulis. Buat video je, orang dengar sekali je. Lepas tu orang tak dengar dah kan. Itulah dia kan. Okay. Cabaran-cabaran alaf baru. Okay. Itulah saya, Busa, Lucy, semua-semua tu. Jadi itu adalah antara benda-benda yang menarik yang berlaku. Lagi satu. Air di Eropah. Allah, nyari-nyari lupa. Tak maaf . Ini pun yang telah ditemui . Eropah ni adalah salah sebuah bulan dekat planet Mushtari. Okay. Bulan Eropah ni dia pelik sikit pasal dia bercerangang-cerangang dengan garis-garis pelik-pelik ni kan. Jadi dia dipanggil sebagai retakan. Bukan retaka. Retaka tu cerita agent apa tu. Cerita apa ya? Okay. Retakan-retakan di permukaan yang dipercayai dekat bawah dia tu ada lautan, bawah tanah. Okay. Tapi bila baru-baru ni dia orang jumpa apa tau? Dia kata dia jumpa air yang telah disublimating, bahasa Melayu apa ? Maknanya air tu, dia terus menjadi wap. Dia tak sempat, air tu dalam bentuk ais, dia terus meluap. Saya tengok istilah dia tu, tolong betulkan . Buat air dalam bentuk pepejal, ais meluap, terus menjadi gas. Dia tak sempat jadi air, cecair. Okay. Proses tu rupanya telah, orang jumpa, dia telah mengesan benda tu berlaku dekat bulan Eropah ni. Tapi yang pelik tu sebab apa? Okay, diorang dah jumpa benda ni dekat bulan, salah sebuah bulan Ganymede. Ni tak ada gambar . Bulan yang besar dekat planet Mushtari, Ganymede. Diorang dah jumpa proses tu. Sebab Ganymede ni dia besar. Lepas tu dia, suhu dia, walaupun sejuk dia tak sejuk sangat. Jadi proses tu boleh berlaku. Tapi diorang pelik sebab Eropah ni dia sejuk. Okay? Sejuk sangat. Suhu dia tu pada waktu siang -162 darjah Celsius waktu siang. Okey. Jadi pada ketika itu kita tak boleh lah orang kata menyangka boleh jumpa air kan. Okey.
Tapi rupa-rupanya jumpa, dia jumpa air, apa, wap air. Apa tu, air dalam bentuk wap dekat permukaan. Yang paling ini adalah dia dekat permukaan Eropah tu. Yang diorang dah jumpa dekat Eropah ni, pancutan ais yang naik atas seperti geyser kan. Seperti geyser, itu diorang dah jumpa. Saya ada gambar lagi. Geyser tu. Geyser tu, apa tu, pancutan geyser. Ais jadi wap. Tapi yang diorang baru-baru jumpa ni, bukan geyser tu. Dekat permukaan dia. Okay. So, saintis tengah memikirlah kenapa boleh jadi macam tu. Apakah proses yang menyebabkan wujudnya proses pemenjawapan. Pemenjawapan. Sifu William ada dekat sini kan? Tak maaf Sifu William. Okay. Pemenjawapan. Proses pemenjawapan tu berlaku dekat permukaan. So, something yang very rare lah. Very rare yang, yelah, kita pun tak sangka benda tu boleh berlaku kan. Jadi itulah yang ringkasnya kat sini pasal Eropah ni, salah satu cerita pasal bulan Eropah ni. Tapi itulah, apa kata, bulan-bulan dekat planet-planet lain ni sebenarnya kata very interesting world, dunia-dunia yang menarik. Okay? Kita planet 9 ni, tapi bulan ada beratus-ratus bulan. Okay? Dan setiap satu bulan tu pun berbeza-beza sifat dia antara satu sama lain. So maknanya kan, kalau lah lepas ni kan, kalau cikgu kelab falak ke apa benda ke, nak buat aktiviti kan, buat buku skrip ke apa benda ke, ataupun suruh student buat kajian ke apa ke, janganlah suruh dia buat kajian sekadar planet saja. Buatlah kajian bacaan terhadap bulan-bulan bagi planet-planet yang ada. Bayangkan Mushtari ada berapa? 79. Zuhal ada 80 berapa kan. Banyak bulan tu. Jadi setiap satu tu memang unik. Okay? Jadi rugilah kita tidak belajar benda tu. Okay? Aku ngomel malam ni banyak sikit. Okay? Alright, so itulah sikit banyak pada malam ni. Jadi Alhamdulillah hujan lagi sebenarnya. Cuma dah tak lebat. Tadi saya risau tadi lebat dia kelopak-kelopak tu, bunyi lebat tu pening juga kan. Tak cakapkan bising pula bunyi dia tu. Jadi Alhamdulillah tak hujan lebat. Jadi untuk tu saja untuk minggu ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan siapa-siapa yang ingin mencerap BTO Orang Units, jangan lupa hari pagi hari Khamis, subuh hari Khamis ni, daripada tengah malam esok daripada tengah malam esok sampai ke subuh hari Khamis tu dah boleh start tengok kalau nak tengok. Okay? Tapi nak jangan mengharap sangat banyak sebab ada bulan mengganggu, cahaya bulan akan kacau. Jadi bolehlah cuba tapi jangan mengharap banyak lah. Harap-harap janganlah viral lagi keluar gambar CCTV meteor depan rumah. Tolonglah jangan viral. Janganlah viral yang pelik-pelik. Tak larat pakcik nak layan ni. Okay? Tapi itulah, kalau viral kita dah tahu, kita dah faham. Bagi kita yang dah faham, kita terangkan balik kat dia orang. Salah ni. Bukan tu sebenarnya. Ini edit saja. Kan? Benda-benda macam tu lah kan. Kalau kita mengiyakan, wui, janganlah. Itulah dia. So, itu dah dia. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Okay, kerana sudi. Kita sudi bertahan dengan saya pada satu jam ni. Jadi insyaAllah kita panjang umur rezeki. Kita jumpa lagi minggu hadapan hari yang sama. InsyaAllah tak pun, saya tak penting. Bukan penting lah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Boleh teruskan ke depan insyaAllah. Tajuk pun telah diberi. Komet, meteor dan strike. Tapi dah pernah bincang ni soal nama dulu kan. Rasa dah pernah bincang kot. Tak apalah, kita boleh bincang balik sikit lah kot. Okay. Minggu depan insyaAllah. Jadi kalau tidak ada ramai-ramai, kita jumpa minggu depan. Jadi minta maaf kalau sebarang kekurangan adalah kelemahan saya. Yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Jadi kita akhiri kita punya program hari ini dengan selawat kita kepada junjungan besar Nabi kita, junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan di waktu hari-hari dan waktu yang sama insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم